Gimana? Hah? Gimana ini jadinya nih? Ya, kita selesain lah. Tadi udah dapat. Tapi ini kan Elang tadi juga udah gua telepon, kali dia lagi ini Elang lagi sini aja. Masuk. Enggak enak mau ngobrol sama saya. Ngobrolnya sini aja. Dari Bogor, Pak. Nah. Ya, ngobrol sini aja. Lo malu enggak? Hah? Malu enggak? Malu lah anjir. Enggak lo malu enggak? Malu, Be. Jadi enggak enak. Lucu ya. Enggak, gue mikirnya ini ngapain maksudnya? Di rumah ketawa-tawa sekarang nyampe rumah. Kenapa gue begitu ya? Maksudnya enggak, gue tahu maksudnya itu sama-sama ini sih, sama-sama. Sama tujuannya sih bener. Bener. Tujuannya bener. Mungkin tensinya tinggi gitu. Tensinya ya. Tinggi. Ya, tensinya. Dia tensi, katanya dia lagi ya, lagi banyak lagi masalah. Iya. Gue enggak tega lihat nada di kasari. Iya. Yeah. Mungkin yang tahu nada banget kan lu aja jadi yeah. Masa gue ngotot gitu loh. Heeh. Gua ketawa asli gue. Nah, jadi itulah gue minta maaf ya. Okay, pas kejadian. Okay. Kelar ya pokoknya ya, kelar ya. Kelar ya udah lah. Gue minta maaf sama lu. Karena lu belum itu lah. Gua jadi lucu ini apa? Hah? Saya enggak. Sebenarnya bukan maaf-maafan sih kata gua. Salaman doang. Sebenarnya kayak gitu loh. Ya maaf. Salah ini. Udah lah. Yuk kita ya. Enggak masalah ya. Biar ya. Eh bocah lucu. Lucu. Aduh malu gua. Yuk kita. Jadi kemarin tuh ada sedikit apa ya salah ini Elang sama Altaf, jadi mereka kayak apa ya salah paham. Berapa? Pokoknya nanti sebisa mungkin urusan kelar ya, masalah kelar ya kalau bisa ya. Jadi ya, buat anda minta kerjasamanya. Gua minta kerjasamanya, lu jangan sampai emosi lagi.
kemarin kemarin enggak kemarin kan sama si Altap di toilet dari kakak mau enggak kemarin kan ini si Altap kan nelpon gua ngobrol-ngobrol, intinya kita ngobrolnya yang penting ini selesaiin dulu, iya, pokoknya kasih nasihat kemarin iya. Tuh karena udah katanya nggak tahu ya ini udah adem banget nih, adem nih. Nyampe sono nggak tahu ya, gua nggak tahu juga. Ya. Kemarin dari sini adem ya kan, dari rumah ya, ya adem kita sama-sama kita merendah aja serendah-rendahnya dan kita minta maaf, kita salah, udah kelar udah gitu aja lah ya, ya. Udah, kita jalan. Yang penting ini legowo minta maaf. Ya udah kita langsung jalan ya Cek. Yuk. Sama-sama baik tujuannya, cuma ya kayak gitu, orang lagi banyak masalah, terus ya gampang emosi, temperamen gitu. Dan ini tadi sempat lucu juga, damai apa-apa ya tadi tuh, artinya pada-pada malu sendiri gitu loh. Kemarin berantem kan, si orang kemarin pas saat berantem itu terus baper langsung pulang gitu kan ya. Pas pulang ini pertama kali ketemu pas habis berantem itu aja, jadi apa lucu jadinya kaku, gue malah ketawa kayak bocah-bocah semua jadinya habis berantem terus damai itu bingung jadi kaku gitu kan, kayak tadi tuh jadi kaku kayak gitu. Nah makanya maksudnya gue kayak gitu ngumpulin mereka lagi karena masalah si Nanda tuh belum selesai cuy. Masalah Nanda belum selesai ya jadi dua-duanya gue calling ayo selesain masalahnya si Nanda, sedangkan Altaf sama si Elang kan lagi cekcok gitu kan ya. Ini maksud gue temuin lagi buat ini apa namanya buat damain juga dan menyelesaikan masalah Nanda, dan kita langsung pergi ke arah Cikarang gitu ya, kita menuju ke Cikarang. Gue mau ngeklarin semua masalah ini ya, jadi biar masalah selesai semua gitu sih. Karena gue kenal tim Sempak juga, apa ya, kenal semua gue sama tim Sempak. Makanya dari awal suruh damain-damain, gue bingung damain yang mana gitu loh. Karena ini perselisihan anak muda yang masih temperamen gara-gara bucin. Dan ini juga bukan zamannya kita lagi cuy, bucin-bucinan itu. Kemarin kejadian malah pada berantem semua, wow banget gitu loh. Aduh, pokoknya apa ya, pokoknya jangan ditiru lah kayak gitu ya, jangan ditiru ya. Oke vlog, nanti gue sambung lagi setelah sampai di Cikarang ya. Jadi kita janjian sama tim Sempak juga, pokoknya jangan kemana-mana, terus ikutin perjalanannya The Sali Moto Vlog. Cihu. Ini kita udah sampai lokasi di kawasan industri ya. Jadi kira-kira kurang 10 menit lagi kita sampai lokasi, dan titik kita dikasih lokasi mereka. Kira-kira ya 10 menitan lagi sampai, dan mudah-mudahan nggak ribut lagi ya. Ini misi cuman mendamaikan dua anak ini, dua bujang-bujang ini nih, gimana caranya nih biar damai, biar nggak ada perselisihan gitu kan, nggak enak juga lama-lama cuy ya. Salim channel motovlog.
Tapi bro, lokasinya katanya di sini ya. Terowongan kita tadi nyari terowongan di sono enggak ada. Ini terowongan di sini. Oh, ini banyak banget cuy. Bisa banyak banget. Kita cuma berempat doang gitu aja. Mana nih? Mana? Banyak banget ya. Banyak banget, kita cuma berempat doang sih. Tuh, gila banyak banget sih. Hah? Udah santai aja. Orang kita misi perdamaian sih. Dan kita juga udah, apa namanya, udah ngobrol-ngobrol. Oke. Udah. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, Om. Yuk. Siap. Siap. Om. Siap. Yuk. Yap. Yap. Halo, Om. Oke, kita udah kumpul si Nanda tadi di mana? Nah, si itu. Halo. Siap. di sini di Kron? Di mana? Hah? Gimana ini jadinya nih? Ya, kita selesain lah. Kita nggak enak lama-lama juga kan, kita ini aja.